pelaksanaan halal bihalal dan pemberangkatan calon jemaah haji Kota Medan. Bapak Wali Kota Medan yang saya hormati, izinkan saya melaporkan kegiatan halal bihalal dan pemberangkatan jemaah calon haji Kota Medan tahun 1439 Hijriah tahun 2018 sebagai berikut. Dan khusus forum koordinasi pimpinan di daerah Kota Medan. Ustaz Hasbi Ambawati juga kami mohon untuk dapat undang. Terima oleh 3 jemaah calon haji dan tentunya kita semua yang hadir di sini sebagai jemaah calon haji Kota Medan juga mendapatkan cenderamata yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Medan, yang saya hormati FKPD Kota Medan, ibadah haji merupakan rukun Islam yang terindah yang semua hamba Allah sangat subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kiranya kita semua dapat bersyukur dan memanjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk jemaah haji sehingga menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Hari ini merupakan acara tepung tawar dan syukuran yang dilaksanakan untuk memberikan doa restu kepada jemaah haji, calon jemaah haji. Semoga segala rintangan dan cobaan yang dihadapi selama di sana lebih menguatkan iman para calon jemaah haji kita untuk menjadi hamba yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan ibadah haji itu sama dengan kedatangan kita hari ini. Jadi apa niat orang kadang terbaca. Kenapa Ibu Wirid dengar ceramah Ustaz? Kenapa rupanya dengar ceramah lebih hebat pahalanya dari 100 rokaat sholat sunnah? Sekali ikut sholat jenazah pahalanya 2 gunung Uhud, kiloton. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kepada para camat, lurah dan para lingkungan untuk nantinya menjaga rumah dan keluarga para calon jemaah haji yang kita harapkan para warga akan melaporkannya sebagai berangkat haji melaporkan kepada keluarga terdekatnya atau masyarakat di lingkungannya dan tentunya dengan kami berdoa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu.